Ya, saya bersama teman saya ini, Bos Febri ya, yang sudah berbelanja apa, Pak? Pakaian, batik ya, batik perkerah, batik perkerah khas Yogyakarta, batik tulis ya tentunya ya. Wah. Harganya juga cukup sedikit mahal karena berbeda dari kaos-kaos Jogja lainnya. Ya, saya sekarang berada di rumah batik Tirtonoto yang ada di Yogyakarta ya. Ya, buka dari jam 6 sampai jam 22. Nah, kalau belajar batik di sini ya. Kita memasuki jalan Nyai Ahmad. Thank you.
Ya, pemirsa, di sini banyak kuliner dan oleh-oleh ya. Berbagai macam aneka oleh-oleh di sini, dari mulai oleh-oleh Yogyakarta hasil produksi UMKM ya. Yang mana di Jogja ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan sekarang saya berada di Jalan Jogonegaran, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini pusat-pusat perbelanjaan kuliner sangat ramai ya sekali, dan banyak wisatawan yang berkunjung untuk sekedar membeli oleh-oleh di pusat perbelanjaan kuliner Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya bersama kami, Purwakarta Jalan-Jalan ke Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, saya bersama teman saya ini, Bos Febri ya, yang sudah berbelanja apa, Pak? Pakaian, batik. Batik ya? Batik berkerah. Batik berkerah khas Yogyakarta. Batik tulis ya tentunya ya? Tulis. Harganya juga cukup sedikit mahal, karena berbeda dari kaos-kaos Jogja lainnya. Ya, kita kembali ke tempat penginapan ya, yang sebentar lagi nanti akan menuju pantai. Ya, kita akan menuju pantai melihat suasana pantai yang indah, pantai di Yogyakarta. Ini juga sebacam hotel ya. Nah, ini hotel Dioboro Putra Mitra. Nah, Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Opong ya. Alias Bejo. Oh, Bejo. Bapak Bejo ya. Sudah berapa tahun narik bentor nih, Pak? Sudah 50 tahun. Waduh. Sudah 50 tahun ya Bapak Bejo ini. Jangan lupa ya pemirsa, nanti kalau ke Yogyakarta naik bentornya Bapak Bejo. Nah, orangnya baik, ramah dan sabar.
juga kita dihadapkan dengan istal atau delman ya, yang memiliki ciri khas khusus daerah istimewa Yogyakarta. Tapi saya belum pernah nyoba berapa harganya naik delman tersebut. Ya ini namanya delman wisata Jogja istimewa. Kita sudah berbelanja dari mana itu bayar bos? Bayar bos. Nah, itu duitnya. Berapa sih? 20 Ini uangnya 20 bulan. Motornya harus di servis itu pak, mesinnya. Mas Bejo. Mas Bejo, terima kasih ya. Semoga berkah dan sehat selalu.